Viral main tebak-tebakan makeup sama pacar, jawabannya bikin ngakak. Tidak dapat dipungkiri, makeup menjadi hal yang paling penting bagi para wanita. Ditambah skincare, keduanya menjadi sesuatu yang wajib diperhatikan dan dipilih dengan hati-hati. Umumnya, pengetahuan tentang makeup terbatas pada para wanita karena memang mereka yang lebih sering menggunakannya. Namun, apa jadinya jika kaum Adam ditanyai tentang berbagai jenis produk makeup? Hal inilah yang dilakukan oleh seorang wanita yang mengaku main tebak-tebakan tentang makeup bersama sang pacar. Bukti tebak-tebakan tersebut juga ia unggah via akun Twitter Oh My Beauty Bang dan menjadi viral. Warganet ini membagikan momen ketika ia main tebak-tebakan tersebut dengan pacarnya. Tanpa harus ribet dan banyak persiapan, ia melakukannya hanya dengan sebuah gambar yang dikirim lewat aplikasi obrolan WhatsApp. Nantang mas pacar tebak makeup, tulis pemilik akun tersebut. Pada bagian bawahnya tampak hasil tangkapan layar dari obrolannya dengan sang pacar. Ia mengirimkan sebuah foto dengan beberapa produk makeup mulai dari cushion sampai blush. Melihat foto yang dikirim tersebut, sang pacar tentu saja merasa terkejut. Pasalnya, wanita ini memintanya untuk menyebutkan nama setiap produk makeup yang ada. Walaupun begitu, sang pacar mencoba untuk menjawab sesuai pengetahuan yang ia miliki. Ada beberapa yang memang benar, namun ada pula jawaban yang mengundang tawa. Beberapa yang benar diantaranya untuk produk bedak dan lipstick. Kedua produk makeup ini memang familiar di mata pria. Sementara untuk produk maskara, sang pacar malah menyebutnya eyeliner, namun dengan ejaan eyeliner. Selain itu, ia menyebut blush on dengan sebutan unik, yakni pinky-pinky di pipi. Unggahan ini mendapatkan banyak komentar dari warganet. Bahkan ada yang langsung mempraktikan dan membagikan jawaban dari pacar masing-masing. Ini laki gue udah salah nebak, salah ngeja pula, ungkap seorang warganet. Tampak sangat pede dan bangga dengan jawabannya, komentar warganet lain. Cowok gue gak waras, komentar warganet lainnya.